Kejayaan teragung bagi seorang ayah ialah ketika mana memastikan anak-anaknya juga mengambil buku amalan dengan tangan kanan dan anak-anaknya juga adalah ahli syurga. Kalau tak lulus setakat di dunia periksa, yang tu bukan penentu ahli syurga atau ahli neraka. Kalau ayah tak boleh nak bagi anak dia semua berjaya dapat gaji 8,000, 10,000, 12,000, itu bukan penentu untuk anak dia menjadi ahli syurga ataupun ahli neraka. Kalau ayah tak mampu melahirkan seorang anak yang kacak, yang cerdik, yang segak, itu bukan penentu untuk anak itu menjadi ahli syurga ataupun ahli neraka. Tetapi kejayaan seorang ayah yang paling besar, yang paling berharga, ialah apabila dia dapat berpegang tangan membawa kesemua anak-anaknya masuk ke dalam syurga bersama-sama dengannya. Antara tanggungjawab yang paling besar dalam hidup seorang ayah ialah memastikan anak-anaknya hidup di atas muka bumi dengan cara yang dikehendaki oleh Allah, dengan cara beragama dengan agama Islam, dengan cara dan jalan yang Allah nak, bukan yang manusia nak. Empat laki-laki yang paling banyak tanggungjawab dalam dunia ni, antaranya Rasul dan Nabi, yang keduanya ulama, yang ketiganya seorang pemimpin, dan lelaki yang keempat yang besar tanggungjawabnya ialah seorang ayah. Empat orang ni paling banyak. Sebab itu seorang anak mampu untuk menggagalkan ayahnya daripada masuk ke dalam syurga Allah, iaitu ketika mana si ayah dia seorang saja mai sembahyang lima waktu, ketika mana si ayah dia seorang saja yang menutup aurat, ketika mana si ayah dia seorang saja yang mengaji fardu ain, dia biar anak-anak dia tak mengaji, dia biar anak-anak dia tak kenal Allah, dia biar anak-anak dia tak sembahyang, dia biar anak-anak dia tidak menutup aurat, seorang anak boleh menggagalkan ayah soleh itu untuk masuk ke dalam syurga kalau si ayah tak ajak dan tak tegur.